itu Umar bin Khattab bermimpi. Mimpi ada burung. Burung ini dalam beberapa riwayat menerkam, atau burung kecil ini tiba-tiba menghajarnya. Ya, ada dua burung atau bagaimana datang. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya bermimpi, kenapa ada burung mengejar saya? Apa artinya ya Umar? Wallahu a'lam. Tapi seperti hanya ada orang yang akan mengincarku dan mudah-mudahan aku mati syahid. Subhanallah. Yang uniknya lagi, tahun wafatnya Umar bin Khattab, haji terakhirnya di Arafah, doanya luar biasa. Doanya, ya Allah, seperti engkau tahu kalau aku ini sudah sepuh, sudah tua, tapi aku ingin sekali wafat dalam mati syahid. Berarti kalau mati syahid, pikiran kita harus di mana dong? Di medan perang. Tapi lebih unik lagi, tapi aku ingin mati syahidnya di masjid di Madinah. Tambah aneh lagi. Dan aku ingin mati syahidnya di masjid. Waduh, tambah aneh lagi. Iya. Jadi mati syahid pertama harus di mana? Medan perang. Tapi ingin di Madinah, ini kayaknya sulit. Di masjid lebih sulit lagi. Mati syahid di Madinah, di masjid. Kayaknya seperti apa kejadiannya? Tapi subhanallah, kalau Allah sudah mencintainya, Allah akan mudahkan doa itu untuk dikabulkan. Saat itu tahu, Umar bin Khattab memberikan undang-undang. Apa? Orang-orang yang kafir, iya, di Madinah khususnya, tidak boleh datang tinggal di tanah haram. Atau tidak boleh ke Madinah. Keluar, keluar, keluar. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang luar biasa. Kecuali ada orang yang bisa di kafil itu apa ya? Ada bertanggung jawab kira-kira. Atau yang dikeluarkan. Mughirah ibn Syu'bah, seorang sahabat Rasulullah SAW, datang. Ya Amirul Mukminin, ya Umar, saya punya pekerja bagus. Namanya adalah, nama aslinya saya tidak tahu. Tapi beberapa ulama nama asli itu Fairuz. Iya. Nama aslinya, tapi yang terkenal ada Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, dia itu pembuat kerajinan batu, mau bikin coet itu apa namanya? Cobek ya kalau bahasa kita ya. Iya, coet gitu ya, batu kita. Nah, dari batu itu kan buat ulekan kayak gitu. Nah, kalau dulu raha itu gilingan, benar, gilingan, iya. Jadi kalau dibilangnya gilingan, batu sama batu itu diputerin. Gitu. Iya, seperti kipas angin. Jadi dimasukin ininya apa? Gandumnya terus di ini. Nah, dia pembuat sangat ulung sekali. Karena tidak ada orang yang sepandai dia, diizinkan oleh Umar bin Khattab. Ya sudah, tinggal aja di situ. Satu waktu, bisnisnya bareng dengan Mughirah ibn Syu'bah. Iya, ini orang kafirnya. Orang kafir. Tiba-tiba ini awal mulanya. Awal mulanya, tapi sebenarnya memang dia niatnya ingin tidak baik, cuma ini pencetus awalnya. Setelah itu apa? Ngadu. Si laki-laki ini, Lu'lu'ah itu ngadu sama Rasulullah, sama Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya masa saya kerja, iya, terus saya dipinta pembagian hasilnya demikian. Kata Umar bin Khattab bertanya, "Memang cara hasilnya bagaimana?" "Ya ini Mughirah minta ke saya demikian." Tanya Rasul Umar bin Khattab, memang penghasilan kamu berapa? Kan ini bisnis bareng. Kamu penghasilnya berapa? Terus Mughirah minta berapa? Saya penghasilan segini, Mughirah minta segini. Lalu kata Umar bin Khattab, ya wajarlah kalau begitu. Kamu yang salah. Itu Mughirah minta segitu tuh udah minim sekali. Kamu lebih banyak ngasih sebenarnya. Dia merasa dizalimi. Dia bilang, Umar tidak adil. Umar tidak adil. Maka disampaikan di kota Madinah, Umar tidak adil, Umar tidak adil, Umar tidak adil. Na'udzubillah. Iya. Setelah itu apa? Maka orang ini berdua dengan orang Yahudi. Maka Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan seorang Yahudi, wallahu a'lam, berbicara seperti yang digambarkan oleh Umar bin Khattab, itu dari burung gagak atau luar burung yang menyerangnya. Dia bilang, mengatakan, bagaimana caranya? Mulailah ingin membunuh siapa? Umar bin Khattab. Lihat, saat sholat subuh terjadi, Umar bin Khattab melaksanakan sholat. Jadi imam, kalau dulu kan gak terang masjid itu. Umar bin Khattab di depan jadi imam, di belakang di situ adalah ada siapa, Abdullah bin Abbas, dan ada semua yang pada sholat. Begitu Allahu Akbar, ternyata Abu Lu'lu'ah sudah berada di mimbar, sudah sembunyi dari awal. Sudah di awal. Allahu Akbar, rakaat pertama lancar. Rakaat pertama Allahu Akbar, kenapa? Karena subhanallah, ini biar istilahnya apa? Kalau pas pertama ditusuk, melihat para sahabat masih ada yang pada masuk, nanti ketahuan. Iya.
rata-rata kalau sudah rakaat kedua itu sudah mulai sepi. Begitu Umar bin Khattab dari ruku, sami Allahu liman hamida. Subhanallah. Menjelang sujud itulah Allahu akbar. Tus, masuk. Iya, keluar dan di sini ada 9 atau ada 8. Sini terutama ini belah diriwayatkan oleh para sahabat ketika darahnya mengalir di perutnya Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas ingin menutup dengan kain yang ada, ternyata tangannya masuk ke dalam. Ini sudah ini. Begitu jatuh Umar bin Khattab, tidak bangun-bangun pas mau sujud, Allahu Akbar, selesai. Karena semua pada sujud. Iya. Sampai para sahabat bertanya-tanya, ini jangan-jangan Umar lupa, enggak bangun-bangun. Subhanallah. Subhanallah, di belakang sudah subhanallah, subhanallah. Enggak terlalu terang. Kalau sekarang masjid antara depan sama belakang sama terangnya. Kalau dulu masjid itu di depan-depan terang, apalagi di sub ke belakang-belakang enggak tahu apa yang terjadi. Subhanallah. Jangan-jangan Umar bin Khattab ketiduran atau bagaimana. Subhanallah, begitu dilihat para sahabat melihat ada gelagat tidak baik. Umar bin Khattab sudah pingsan. Beberapa sahabat, masya Allah, yang berada di situ melihat tidak baik, ketahuan, maka coba untuk menangkapnya. Di saat itu kira-kira ada 13 orang yang wafat karena dia pegang pisau. Tapi dahsyatnya, begitu Umar dalam keadaan seperti itu, tetap sholat harus berjalan, tidak bubar semuanya. Masuklah siapa? Abdullah bin Abbas untuk melanjutkan sholatnya dan rakaat kedua membacakan At-Takatsur. Beberapa riwayat Al-Ikhlas. Kenapa? Lagi emergensi, cepat, jangan panjang Al-Baqarah. Iya, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan repot begitu, dibacanya surat yang pendek. Kenapa? Ini dalam keadaan fawdah di masjid ini. Itu mau keluar juga nggak bisa. Kenapa? Karena jamaah sudah padat. Kalau di masjid kita kadang-kadang beberapa pintu, masuk pintu, ini masjid cuma ada pintu dari belakang. Maka dia nggak bisa keluar. Di tangan para sahabat, hampir 13 orang yang wafat pada subuh itu. Tusuk semua, karena lehernya ini, karena bantingannya, tusukan ini, dan sudah pakai racun. Akhirnya adalah seorang sahabat, dia pakai sorbannya cukup panjang ya. Jadi sorban itu dilemparkannya, begitu kena wajahnya, dalam saat kena wajahnya, daripada menyelamatkan sorban agar dia bisa melek lagi, ya, maka sudah kiranya akan tertangkap, laki-laki ini bunuh diri. Matilah, iya, matilah. Subhanallah. Dan saat itu di masjid ini dalam keadaan 13 yang sudah wafat saat itu, dilihat Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan. Ayahanda bunda tahu. Begitu Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, darah ngalir, ya Amirul Mukminin. Beberapa riwayat yang sangat luar biasa, datang Hafsah, Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Semua para sahabat membangunkan. Lalu kata Hafsah dengan mengatakan, jangan begitu cara membangunkan ayah. Jangan begitu, tidak akan bangun kalau begitu. Bagaimana caranya? Dibisikkan, hayya ala shalah, bangun. Masya Allah. Kata-kata hayya ala shalah, bangun. Ashalan nas, orang-orang sudah sholat belum? Orang-orang sudah sholat belum? Orang-orang sudah sholat belum? Dikatakan, sudah ya Amirul Mukminin, sudah sholat. Alhamdulillah. Ambil wudu. Aku mau sholat. Belum selesai sholat. Tadi masih ingat sholat. Masya Allah. Langsung wudu, iya, sholat lagi, Allahu Akbar dalam keadaan. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dalam keadaan terus darah tertutup hanya dengan kain-kain yang ada. Udah zikir, nyaman, baru nanya, siapa yang nusuk saya? Subhanallah. Udah selesai baru tanya, siapa yang nusuk saya? Dahsyat. Baru jawab, yang menusukmu adalah yang membuat raha itu, Abu Lul Al-Majusi. Bahwa dia bilang, Alhamdulillahilladzi qatalani rajulun la yusalli, rajulun la yasjudulillah. Alhamdulillah, yang telah membunuh saya adalah seorang laki-laki yang tidak sholat. Maksudnya adalah orang kafir. Maka apa yang dikatakan? Allahu Akbar. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab langsung bilang, Abdullah, tolong sampaikan kepada putranya itu. Tolong sampaikan kepada Aisyah. Sampaikan kepada Aisyah, izin aku ingin dikuburkan bersama kekasih kami yang dua orang ini, Abu Bakar dan pastinya dengan Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar. Bilang, jangan Amirul Mukminin, bilang Umar. Kalau bilang Amirul Mukminin, seakan-akan ini perintah dari Amirul Mukminin. Kalau dibilang Amirul Mukminin, ini adalah keinginan Amirul Mukminin. Tapi bilang Umar, tidak mengatasnamakan Amirul Mukminin. Bilang ini Umar. Datang. Ya Ummana Aisyah, Umar berpesan kepadaku minta izin untuk dikuburkan dengan dua kekasihnya. Subhanallah.
nangis istri Aisyah. Dia bilang mengatakan sedekah Rasulullah. Subhanallah. Dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar dan Umar sedang duduk berdua santai, kakinya diuncang-uncang begini. Lalu saat itu Rasulullah datang dan mengatakan, Aisyah, itulah yang akan menemaniku dalam kubur nanti. Subhanallah, itulah yang akan menemaniku. Suri tunjuk dua. Maka menangis Siti Aisyah. Kenapa? Karena ingat kepada Rasulullah. Lalu kata Siti Aisyah mengatakan, tadinya memang ada satu lagi kuburan ini. Tadinya aku ingin di sini. Tapi karena Umar yang meminta, aku tidak berhak untuk menolaknya. Bilang ya, Umar, boleh untuk dikuburkan di sini. Datang utusannya. Ya Amirul Mukminin, sudah dibolehkan untuk dikuburkan di sana. Berlinang air mata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, wahai anakku kepada putranya, nanti setelah aku wafat, kamu minta izin lagi ya sama Aisyah. Kenapa? Takut dia mengizinkan sekarang karena aku masih hidup. Kalau nanti kalau sudah wafat, nanti takut berubah ke apa keputusannya. Maka setelah nanti aku wafat, minta izin lagi. Kalau tidak diizinkan, jangan di sini dikuburkannya. Tapi kalau diizinkan, silakan dikuburkan di sana. Itu keinginannya Umar bin Khattab itu. Masya Allah. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, tolong ganti semua atau siapkan nanti kain kafan yang paling murah yang ada. Kain kafan yang murah. Kenapa ya Amirul Mukminin dengan kain kafan yang murah? Saya menggunakan kain kafan yang murah agar nanti seandainya Allah mengampuni saya dan menjadikan saya ahli sorga, pasti kain kafannya diganti dengan pakaian sorga. Tapi seandainya banyak dosa yang sulit Allah untuk memaafkan aku, agar sulit untuk memaafkan aku, mudah-mudahan dengan melihat pakaianku yang sederhana ini Allah menyayangiku dan Allah memaafkan aku. Dan tidurkan aku di atas padang pasir saja, enggak usah digantal bantal, langsung jenak karena pasir. Dilihat sih, subhanallah, dia berkata, ya Allah, inilah aku Umar. Masa mudaku, orang lain sangat mengagumi, sangat ditakutkan oleh orang-orang. Aku sangat ditakuti oleh orang-orang. Tapi hari ini, mengangkat pipiku dari pasir pun sudah sangat sulit sekali. Maka, kasihanilah aku, ampunilah aku, sayangi aku. Sosok Umar bin Khattab masih minta ampun pada Allah saat dalam keadaan wafatnya. Subhanallah.